warahmatullahi wabarakatuh. Hello beauties, welcome back to my YouTube channel. This is Ayu Rahayu from Banten. Di video kali ini, ya sesuai dengan judulnya, jadi kali ini bakalan ngajak teman-teman buat unboxing Shopee Haul lagi dan lagi. Nah kali ini sesuai dengan thumbnailnya, aku bakalan nge-unboxing Shopee Haul baju lebaran tahun 2021 karena sekarang udah masuk ke bulan Ramadan dan aku pengen ngasih inspirasi baju lebaran ke teman-teman yang bingung mau beli baju kayak gimana dan nanya-nanya tren sekarang tuh apa kayak gitu. Nah teman-teman harus banget nonton video ini sampai dengan selesai karena aku jamin gak bakalan nyesel. Sebelum ke videonya, boleh dong aku minta support teman-teman buat subscribe YouTube channel aku, like, comment, dan juga share. Oh ya, seperti biasa, untuk link produknya aku bakalan tulisin di description box. Jadi jangan lupa untuk cek description box ya. Tada, jadi ini adalah paketnya. Dan seperti biasa, kita bakalan unboxing dulu bareng-bareng. Jadi tadi aku udah selesai nge-unboxing. Sekarang aku bakalan ngasih tahu aku belinya di mana masing-masing itu dan sedikit nge-review detailnya seperti apa. Baru nanti di akhir aku bakalan cobain satu-satu. Jadi teman-teman harus banget stay tune. Jadi untuk yang pertama, yang hijau ini aku beli di Meirako. Ini adalah ruffle crop outer atau outer ruffle gitu. Terus karena nanggung ongkir gitu, aku beli 3 sabuk. Nah untuk tokonya ini dia udah sari seller, pengikutnya juga udah banyak, 22,2 ribu. Performa chatnya 84% dan penilaiannya 4,8 dari 5. Dan untuk harganya, ini termasuk harga yang terjangkau untuk ukuran atau untuk model outer ruffle itu, karena outer ruffle itu lagi ngetren banget bulan-bulan ini kayaknya, apalagi di TikTok. Ini harga aslinya 90 ribu, diskon jadi 80. Dan untuk ikat pinggangnya ini satunya 5 ribuan, jadi aku beli 15 ribu karena dapat 3. Oh, dia juga masih ada pilihan warna yang lainnya, gak cuma warna ini aja. Terus dia udah ada gratis ongkir dan bahannya ini adalah sifon ceruti. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi seperti ini bahannya. Untuk detailnya, dia di lengannya ini ada talinya tuh. Terus ada ruffle-nya, tangannya juga besar. Dan di depannya ini ada talinya juga. Pokoknya kalau dipakai tuh katanya kayak gini. Nah nanti aku bakalan coba pakai di aku, apakah sesuai dengan yang digambar enggak. Untuk ukurannya ini all size ya. Oke, kita lanjut ke produk yang kedua. Untuk produk yang kedua ini aku beli dress. Belinya di Logarisma Shop. Nah produknya yang ini, yang hitam. Aduh, ini dia udah seri seller, pengikutnya udah 13 ribu, penilaiannya 4,9 dari 5, dan performa chatnya juga sudah 94%. Untuk harganya dia 190 ribu, diskon jadi 185 ribu. Masih ada pilihan warna yang lainnya, ada gratis ongkir juga. Untuk bahannya ini dia brokat, tuh bisa teman-teman lihat sendiri, cuman di dalamnya itu adalah satin. Ntar aku liatin di dalamnya. Nah dalamnya satin biar enggak menerawang, ini bahannya brokat. Nah ini tuh model yang lagi tren banget di versi dressnya gitu teman-teman. Kan kemarin aku tuh kayak ke mall gitu kan, jadi banyak banget yang jual model kayak gini. Jadi emang kayaknya bakalan tren banget di lebaran tahun ini dress seperti ini. Nah aku beli warna hitam karena aku ada beli warna krem, jadi biar variasi aja. And the last, di sini aku order yang ini. Aku belinya di dodo2.id. Dia udah sehari seller. Pengikutnya udah 34,2 ribu, performa chatnya 100% dan penilaiannya 4,8 dari 5. Ini tuh pengirimannya dikelola langsung sama Shopee. Nah, dia tuh udah ada gratis ongkir dan masih banyak varian warna yang lainnya. Untuk bahannya dia lace plus mesh, di situ tulisannya, cuman aku nggak tahu ngerti sama bahan gitu. Cuman dia ada dapat dua gitu. Yang pertama ini dalemannya. Nah ini yang nggak mungkin aku pakai,
kayak buat tidur aja karena kan berhijab juga lebaran kan ya. Jadi aku bakalan ganti sama daleman yang tangan panjang dan outernya tetap ini. Jadi kelihatan kayak lucu mewah agak ala-ala ke Koreaan gitu. Oh, untuk harganya ini 171.000. Nah, aku udah selesai sedikit nge-review ke teman-teman. So, sekarang waktunya aku buat cobain satu-satu. Saya nyoba satu-satu bajunya dan juga di mix sama rok yang pernah aku bikin juga di konten Shopee Haul Rock. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang lagi bingung buat seperti apa gitu look lebaran nanti, apa sih yang lagi tren. Jadi aku bakalan ngasih sedikit kesimpulan kalau misalnya untuk atasan gitu, emang ruffle sama ala-ala Korea itu, atasan ala Korea lagi ngetren banget di tahun ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pilih kayak dress gitu, dress yang tadi itu benar-benar cocok banget untuk lebaran. Apalagi warna-warna yang kayak putih atau warna krim. Dan warna hitam juga sebenarnya nggak masalah banget. Overall aku suka banget sama semua barang-barang yang aku beli. Teman-teman yang udah pernah order salah satu barang yang udah aku beli ini, teman-teman komentar dong di bawah gimana reviewnya. What? Nah, untuk teman-teman yang mau request aku bikin video apa, langsung aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk support aku dengan cara klik subscribe, like, comment, dan juga share ke teman-teman semuanya. Subscribe sekarang juga, oke? Okay? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.